Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Sabiq Asri. Okey, ada selepas saya buat posting hari itu, dia orang kata apa yang boleh kita tahu tentang aero carbon apabila kita menggunakan bowl laminated aero carbon dengan juga aero buluh dan juga aero kayu. Perbezaan yang paling ketara yang kita boleh nampak lah. Okey, di antara salah satu pada dia adalah kita mendengar bunyi. Bunyi daripada selepas kita release bowl tali tu, kita release kemudian kita dengar bunyi bowl tu sendiri. Okey, hari ni agak susah saya nak ni, saya cuma tunjukkan saya release dengan beberapa aero, aero kayu, buluh dan juga carbon. Carbon yang biasa yang ada dekat market lah. Ini carbon yang biasa saya jual. Okey, saya akan menggunakan bowl ni. Ini bow ni daripada Ukraine, laminated bow. Okay. Daripada Sarmat, 38 pound. Ini Turkish lah, 38 pound. Okay. Saya akan test. Pasal busur ni yang paling banyak sekali kejadian bow yang patah lah. Okay. So, kemudian kita buat research. Saya buat research sendiri dan banyak yang mendapatkan, banyak kita korbankan bow semata-mata untuk kita nak dapatkan tahu apa menyebabkan dia. Walaupun dah ditukar daripada segi dia punya gam apa semua, sepatutnya dia lebih lasak. Tetapi masih lagi kita tak dapat dia punya keputusan. Kemudian kita bersama-sama dengan di Ukraine, dan kita akan kita test dan kita nak dapat tahu. Sebab faktor cuaca di Malaysia ni pun satu hal lah, pasal bila terlampau panas pun dia akan menyebabkan dia masalah pada bow jenis laminated ni. Okay. Saya akan buat test, tuan-tuan cuba dengar bunyi dia, tuan-tuan perempuan cuba dengar bunyi dia. Daripada sini, saya hanya ambil poundage 38 saja, dan saya main dekat je, lebih kurang rasanya dalam 10 meter, lebih kurang macam tu. Just untuk kita dengar bunyi dia, okay? Laminated, bow Turkish daripada Samad, Ukraine. Okay, buat masa ni kita masih lagi membentikan penjualan dia sebab kita nak test tu lah, okay? Untuk busur-busur laminated ni. Okay. Saya akan test dengan aero 500 spine yang kami jual. Yang ini carbon 0.03 dia punya kelurusan. Okay, berat lebih kurang, saya pun tak pasti, dah kena check balik, dah lama tak check. Okay, ni lebih kurang dalam 20 lebih gram lah. Okay, so kita dengar. Ini saya pun dah ketatkan point. Okay, point dah ketat dan dia punya knock pun masuk flush dengan aero. Okay, tak ada apa yang longgar, saya dah check. Okay, tak ada apa yang longgar dan kita akan dengar. Tu carbon . Sekarang kayu barrel, kayu remin. Ini aero barrel. Okay, kita test. Self knock . Ini buluh. Okay, self knock. Okay. Daripada situ kita boleh dapat tahu bunyi daripada aero carbon sendiri agak kuat. Bunyi dia berdempek tu, pukulan tu dia agak kuat. Maksudnya dia dalam kategori ringan. Bila dia pergi tu dia terlampau, bunyi berdempek dia tu kuat. Tapi kalau macam kata aero buluh dan juga aero kayu ni, pasal dia berat, so bila dia tujah, bila aero, bila tali ni tolak dia, dia tak berapa stres. Maksudnya dia hanya dia, bila dia tolak tu, dia string ni dan juga vibration ni tak banyak sangat pergi kepada siah lah. Okay, kepada bone, kepada limb dia. So daripada bunyi sebenarnya salah satu pada penanda walaupun aero tu boleh pergi, walaupun kita punya aero carbon tu boleh pergi laju apa semua, tapi chances bila dia berdepek, chances untuk dia pecah tu adalah tinggi lah. Okay, sebab mungkin bukan terus bila kita pakai tu dia pecah ke apa ke, tidak.
Tapi lama kelamaan kita akan dengar, bila kita akan shoot, dia lama-lama dia akan merosakkan bow tu sendiri. Saya harap ini membantu sebuah sedikit. Okay. Semoga tuan-tuan selamat manah dan sentiasa menjaga kesihatan diri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.